Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nas taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wa arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna astaghfar hadithi kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarru al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Para hadirin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dengannya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk baik untuk dunia kita maupun untuk bekal akhirat kita. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kembali lagi di kajian Fiqih Muamalah Madian. Sekarang sudah dibuka untuk umum, baik untuk umat ya, ibu-ibu maupun untuk bapak-bapaknya. Alhamdulillah sudah hadir. Kajian kita terkait kitab Manhajus Salikin, kitab Al-Buyu. Pertama kajian di Masjid Ahlul Khair ini, bahasan kitab ini baru sekali pertemuan kalau tidak salah, dan itu baru di awal-awal. Dan saya pun lupa sudah sampai mana ya. Jadi asal kita merujuk dari bab yang pertama dari kitab Al-Buyu, karena ini pun pertama mulai kajian untuk bermanfaat diikutsertakan ya. Jadi mudah-mudahan agar semuanya sama ya, sampai di mana bahasanya kita merasa kita mulai sekalian murojaah dari mulai poin pertama di kitabul buyu. Mudah-mudahan ini akan lebih melengkapkan ilmu kita dan lebih hafal ya kaidah-kaidah dasar-dasar jual beli yang kita ambil dari kitab Manhajus Salikin ini. Kitabul buyu poin yang pertama, jadi poin 311, dikatakan bahwasanya mu'alif menulis al-aslu fihi al-hil, hukum asal dari al-bayt, yakni hukum asal dari jual beli adalah halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini secara dalil Al-Qur'an ya, bahwasanya jual beli itu dengan tegas Allah katakan halal, berkebalikan dengan riba. Dan dibalik makna ayat ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kita sebagai muslim hanya dibolehkan mengambil keuntungan, yakni dengan jalan baik ya, dengan jalan perniagaan, dengan jalan jual beli, karena ada beberapa cara ya yang kita ketahui untuk memperbanyak harta atau untuk memindahkan kepemilikan dari orang lain kepada kita ya. Jadi ada cara-cara yang pasif dan ada cara-cara yang aktif. Nah, jual beli ini adalah satu-satunya cara di mana kita dapat mencari harta atau penghasilan atau memindahkan kepemilikan dari orang lain kepada kita dengan cara yang aktif. Jadi dengan akan jual beli atau perniagaan. Nah, masuk dalam hal ini jual beli barang maupun jual beli jasa.
dan tidak diperkenankan kita mengambil secara aktif dari jalur-jalur yang lain. Ada jalan-jalan yang lain yang kita masih diperbolehkan meskipun tidak bisa kita optimalkan, seperti menerima hibah. Ya. Menerima hibah itu boleh berpindah kepemilikan dari orang lain ke kita, yaitu kepemilikan harta, tapi tidak bisa kita optimalkan. Ya. Tidak bisa setiap hari kita bisa menerima hibah dari orang lain, atau bisa juga kita dibolehkan juga kita mengambil seperti sedekah, ya, kemudian zakat. Ini adalah jalur-jalur yang pasif, ya. Kalau memang kita memenuhi kriteria zakat, lalu kita boleh menerima zakat. Kemudian ada juga warisan, ya. Warisan itu pun halal dalam hal memindahkan harta, ya, dari orang ke orang lain, atau memindahkan kepemilikan dari satu orang ke orang lain. Kemudian ada juga ghanimah, kemudian ada juga wakaf, ya, ada juga banyak, ya. Jadi ada beberapa jalan, tapi itu semua tidak bisa kita optimalkan. Nah, satu-satunya jalan agar kita bisa mengoptimalkan pencahayaan, ya, memindahkan kepemilikan harta atau memperbanyak harta, adalah dari jalur jual beli. Ya, ini terbuka inovasi yang sangat besar sekali, karena hukum asal jual beli itu boleh. Maksudnya kita bebas berinovasi tanpa ragu atau tanpa khawatir akan keharaman-keharaman, karena jika tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukum asalnya adalah mubah. Sehingga ayat ini merupakan kabar gembira, ya. Allah telah mengharamkan jual beli, maka kita sebagai manusia, sebagai muslim, bebas berinovasi membuat berbagai macam pola transaksi, berbagai macam bentuk perniagaan, berbagai macam bentuk jual beli. Jika tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukum asalnya adalah mubah. Kemudian poin yang berikutnya, fajarul aniyan min aqalin wa hayawanin wa athathin wa ghayriha yajuzu iqamul uqur 'alayha idza tamat syurut al-bay'. Maka semua barang, baik itu berupa barang yang tidak bergerak, ya, atau aset properti, aqal, kemudian hewan-hewan, kemudian perkakas, ya, atau furniture dan lain-lain, boleh dilakukan akad jual beli terhadapnya jika telah terpenuhi syarat-syarat sah jual beli. Jadi ada yang namanya syarat sah jual beli, ada juga yang namanya persyaratan di dalam jual beli. Nah, apa beda antara persyarat sah di dalam jual beli dengan persyaratan di dalam jual beli? Nah, kalau syarat sah jual beli, pertama perbedaannya, pembuatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat syariat. Dan jika tidak dilaksanakan satu saja syarat sah ini, maka jual belinya tidak sah. Ada pun persyaratan di dalam jual beli, maka si pembuatnya orang-orang yang melakukan transaksi, ya. Jadi beda antara syarat sah jual beli dengan persyaratan di dalam jual beli. Famin a'zami syurut, dan di antara syarat sah yang paling utama, ya, ini ada beberapa poin. Ada para ulama yang menyebutkan 6, ada juga para ulama yang menyebutkan 7. Ini sama saja sebetulnya, karena yang menyebutkan 7 itu ada yang dipisah, ya, antara satu syaratan yang sebetulnya bisa digabungkan. Yang pertama, syaratul awal, syarat sah jual beli yang pertama adalah ar-ridha, ya, ridha, saling ridha antara kedua belah pihak. Ya, qawlihi ta'ala illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, ini ayat yang sebetulnya, wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, dengan saling ridha di antara kalian. Ini ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya kita sebagai manusia tidak boleh, ya, tidak boleh memindahkan kepemilikan orang kepada orang lain atau kepada kita kecuali dengan jalan perniagaan, ya. Tidak boleh kita mencuri atau mengambil atau menjual barang orang atau menjual barang yang sebelumnya bukan punya kita atau belum menjadi milik kita, ya, atau mengeksekusi harta orang lain, ya, atau korupsi, mencuri dan yang lainnya tidak diperkenankan.
menenangkan kan, termasuk kategori zalim. Nah, zalim ini termasuk dosa yang sangat besar ya. Nah, dari ayat ini muncullah kaidah al-aslu fil mu'awadhah at-ta'adul baina al-janibain wa kullu ma yukidul adla fa huwa zulmun. Hukum asal transaksi jual beli atau komersil ya adalah keadilan antara kedua belah pihak. Maka setiap yang tidak mengindahkan keadilan ya, maka dia termasuk kezaliman. Maka jual beli itu harus adil ya, kita berikan berapa timbal balik harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pembeli ya. Karena syarat sah yang pertama ini berkaitan dengan syarat sah yang kedua ya. Saling ridho, saling ridho itu tidak boleh ada kecurangan atau ketidakadilan atau kesamaran. Jadi apa yang kita serahkan harus memiliki timbal balik. Jangan sampai apa-apa yang kita serahkan ya, akad-akad yang komersil, kita tidak memiliki timbal balik. Banyak di zaman sekarang transaksi-transaksi yang sebetulnya tidak memiliki timbal balik ya. Jadi kita bayar berupa uang, timbal baliknya tidak ada ya, atau belum tentu ada ya. Kalau belum tentu ada maka itu masuk judi ya. Kalau tidak ada maka masuk kezaliman. Ini akan kita bahas lebih lanjut di beberapa syarat sah yang berikutnya. Kemudian asyarat sani, syarat sah yang kedua, wala yakuna fiha dhararun wa jahalatun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'an bai'il aswa wa bai'il gharar. Syarat sah yang kedua, tidak terkandung di dalamnya gharar ya dan jahalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Jadi gharar ini ketidakjelasan di dalam jual beli atau untung-untungan di dalam transaksi jual beli. Jadi gharar ini masuk kategori maisir ya. Maisir itu adalah induknya. Nah, maisir di dalam jual beli namanya gharar. Kalau maisir di dalam perlombaan, pertandingan ya atau kuis, ini namanya timar ya, timar. Seperti namuan sepak bola atau lomba perlombaan ya, lomba lari atau lomba azan ya, atau lomba menggambar anak-anak dan yang lainnya. Jika ini berbayar ya, maka ini termasuk kategori maisir ya, ini termasuk timar. Apa saja yang termasuk jual beli gharar ya, sesuai dengan apa-apa yang telah terjadi di masa lalu, jadi masa jahiliyah. Yang pertama, yadkhulu fihi bai'ul abik wasyarib. Ini jual beli budak yang hilang dan atau hewan yang hilang. Di zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang menjual budak miliknya atau hewan miliknya itu aja nggak boleh kalau belum tentu pulang. Maksudnya misalnya masih di berkeliaran ya. Tapi kalau sekarang kita lebih hebat lagi, di zaman kita sekarang barang yang nggak jelas punya kita juga udah dijual ya, belum tentu kita dapat, bukan punya kita juga ya, masih ada di toko atau masih ada di supplier atau masih ada teman kita, tapi sudah kita jual ya. Maka ini zaman sekarang lebih berbahaya ya. Kalau zaman dahulu, gharar zaman dahulu, meskipun barang tersebut miliknya, hewan tersebut miliknya, tapi belum bisa dia pastikan hewan itu misalnya pulang atau belum kelihatan ya, hilang ya, itu belum, tidak boleh diperjual belikan. Meskipun dia bisa mengusahakannya untuk mendapatkan hewan ya. Tapi di zaman kita sekarang, barang-barang yang belum jelas, belum ada, belum kita miliki, masih di toko, masih punya orang, itu sudah banyak yang kita jual. Ini lebih parah lagi ya. Kemudian walanya pula bi'ukai dasyil'atain. Contoh golong yang berikutnya, seperti seseorang yang berkata, aku menjual kepadamu salah satu dari dua barang ini ya. Jadi gak jelas mana yang akan dia jual. Saya jual salah satu ya. Jadi barangnya belum dia tentukan. Saya mau jual tapi belum tahu yang mana ya. Ini juga ini contoh-contoh jual pada zaman dahulu kala ya, zaman jahiliyah. Mungkin kalau ini di zaman sekarang ini agak jarang ya, orang yang masih ragu menjual barang tapi dia sudah akarkan jual beli.
Dan contoh dharar yang berikutnya, au bi miqdar mata blukul hasa min al-ghadbi wa nahbihi, atau dengan kadar ya sejauh sampainya lemparan dia dari tanah ya. Jadi zaman dulu kalau orang menjual tanah itu harganya ditentukan, kemudian sejauh ia melempar maka itulah yang dia jual. Jadi kalau lemparannya kencang dapat tanahnya luas, kalau lemparannya lemah maka dia dapat tanahnya kecil ya atau pendek. Zaman sekarang ini masih banyak dilakukan ya, jual dengan rubian ya, menjual dengan untung-untungan. Atau jual beli dengan sentuhan ya. Ini bayi bermula basah, jual beli dengan sentuhan atau jual beli dengan lemparan, ini hakikatnya sama ya. Menggunakan unsur untung-untungan untuk melakukan transaksi jual beli. Kalau zaman dulu mungkin pakai lemparan batu, zaman sekarang pakai panah ya. Pakai panah, panah kalau panahnya kena angka yang besar misalnya 100 maka dapat barang X ya, atau pakai tembakan atau pakai yang lainnya ya, kalau pakai tertembak misalnya nomor yang besar maka dapat boneka yang besar. Nah, ini biasanya tempat-tempat wisata ini masih banyak ya, menjual mainan, menjual merchandise, menjual souvenir tapi dengan cara undian, baik itu dengan panah, dengan lemparan, dengan tembakan atau yang lainnya, atau dengan mesin ya. Zaman sekarang borong sudah pakai mesin ya, mesin apa namanya, capit boneka itu ya, masukin koin capit boneka, atau dengan pakai alat benang, capit benang ya, atau dengan gambar-gambaran yang diberi nomor. Ini adalah bentuk-bentuk jual beli borong jahiliyah tapi berkembang instrumennya sampai masa kita sekarang. Kemudian au ma fi batnil hamil, atau menjual apa-apa yang dikandung oleh hewan ternak ya. Ini janin yang masih ada dalam kandungan hewan sudah dijual. Nah, ini tidak boleh dan termasuk goror karena belum tentu hewan yang lahir tersebut selamat ya, atau tidak cacat ya, atau sehat, maka ini termasuk jual beli goror. Siwangkana goror bisaman awil musman, baik goror itu terletak pada harga atau terletak pada barang yang diperjual belikan ya. Jadi goror itu bisa melekat pada objek transaksi yakni uang dan barang, karena itulah unsur apa namanya, jika terjadi goror maka salah satu pihak akan dirugikan ya, tidak jelasan objek transaksi. Kemudian asyartu salis, syarat sah yang ketiga, wa an yakuna al-aqid malikan li syai', orang yang melakukan transaksi harus memiliki barang yang ditransaksikan, au ma'dunan lahu fihi, atau ia diizinkan untuk melakukan transaksi, atau dia sebagai wakil ya disuruh menjualkan. Nah, ini apa namanya, masih banyak ya dilakukan di zaman sekarang, bahkan berkembang pesat dengan kemajuan teknologi, orang semakin mudah menjual tanpa harus memiliki barang, karena si pembeli pun tidak tahu apakah si penjual ini betul-betul penjual atau hanya perantara ya, hanya broker ataukah hanya agen ataukah hanya dropshipper atau marketer ya, namanya sudah macam-macam ya, melalui grup-grup WhatsApp ya, terutama para umahat ya. Jadi majelis ngerumpinya pindah dari tukang sayur ke grup niaga WhatsApp. Nah, di grup niaga itu biasanya langsung dibuat broadcast message ya, pesan-pesan berantai dengan pre-order ya, pre-order barang XYZ ya, pre-order. Nah, ketika ada yang respon baru dia belikan ya. Ketika dia membuka penawaran-penawaran itu maka barangnya belum dimiliki oleh orang yang menjual, ini tidak diperkenankan ya, karena itu namanya mengeksekusi barang atau mentransaksikan barang yang belum dia miliki. Apa batasannya seseorang dikatakan menjual barang yang belum ia miliki ya.
ketika dia membuat iklan dan membuat penawaran harga, harganya sudah ditentukan ya. Nah, itu dia sudah dikatakan menjual ya. Sudah dikatakan menjual. Dan ketika ada yang deal, maka sudah terjadi akad jual beli ya, dia menawarkan harga. Ada yang respon di grup WhatsApp, saya mau satu misalnya. Dan itu sudah terjadi akad jual beli. Maka ketika itu si penjual harus memiliki barang yang ia jual. Kalau tidak, maka masuk kategori gharar. Syarat rabi, kemudian syarat sah yang keempat, tadi lewat. Kemudian syarat sah yang berikutnya balik rasyid ya, orang yang merupakan transaksi harus cukup umur ya, tadi. Kemudian rasyid ya, rasyid ini dia cakap ya, mengerti transaksi jual beli, mengerti aritmatika sosial ya, beli berapa, pembelian berapa, dan dia mengerti mata uang. Ini namanya rasyid, bisa melakukan transaksi jual beli dan harus balik. Nah, bagaimana jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, maka boleh dilakukan dengan melalui perwakilan orang tuanya ya, dengan akan wakalah. Jadi yang melakukan adalah orang tuanya, anak-anak hanya sebagai wakil ya, atau jual beli barang-barang yang sifatnya kecil seperti jajan atau alat kebutuhan sekolah, pensil atau penghapus atau yang lainnya, maka hal yang seperti ini para ulama masih membolehkan anak-anak melakukan langsung transaksi jual beli. Kemudian syarat sah yang berikutnya, Allah yang pun nanti riba, tidak boleh dalam jual beli itu mengandung riba ya. Nah, riba itu juga melekat pada dua hal, melekat pada hutang piutang, kemudian melekat pada jual beli ya. Apa itu riba yang melekat pada jual beli? Ini banyak hadis yang menjelaskan tentang riba. Riba guyu, di antaranya hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahab bidz-dzahab wal fidda bil-fidda wal gulu bil-gulu wa sya'ir bis-sya'ir, wa tammu bitammu wa tammu bil-ilmi mithlan li mithlin sawa'an bi sawa'in." Ya, dan dia ini baidaika rapat hati lasna fa bi kaifa syi'tum idza kana yadan bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa barang yang terkena, yang bisa terkena riba jual beli ya. Ini emas, perak, kemudian gandum, kemudian balai, kemudian kurma, kemudian garam ya. Itu adalah barang-barang yang bisa terkena riba jual beli. Dan para ulama menjelaskan ya, apa yang dimaksud dengan 6 item yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi. Ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang berpendapat bahwasanya barang yang disebutkan dalam hadis tadi itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ya, ini kelompok alat tukar, emas, perak, uang dan yang lainnya. Kemudian kelompok itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu lama ya, food. Ya, maka masuk di dalamnya meskipun tidak disebutkan beras, jagung, tepung dan yang lainnya. Jika tidak dilakukan secara tunai dan sama kilonya, maka terkena riba ya. Nah, ada penjelasan lain di dalam kitab Majelis Salikin ini. Ada beberapa hadis yang menjelaskan atau memberi penjelasan. Jadi pendapat yang kedua ya, fala yuba makil bimakil min jinsihi illa bihadai asyarqain. Maka tidak boleh dijual barang yang ditakar dengan barang yang ditakar yang jenisnya sama kecuali dengan dua syarat tersebut, yakni sama-sama tunai dan sama kadarnya atau timbangannya. Wala mausunun bi jinsihi illa kadzalika, dan tidak pula diperjualbelikan barang-barang yang ditimbang ya kecuali dengan syarat seperti tadi. Ini harus sama jumlahnya dan secara tunai. Nah, ini pendapat yang kedua bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait asnaf ribawiyah, barang-barang ribawiyah adalah bukan terbatas pada makanan pokok, tapi setiap barang yang diperjualbelikan secara kuantiti ya, baik secara kilo maupun secara liter, maka masuk kategori barang riba, baik itu jeruk ya, atau apalagi yang di kilo ya, buah-buahan ya, buah-buahan, salak atau yang lainnya. Setiap barang
yang diperbolehkan secara kuantiti ya, kilo ini bukan biji ya, bukan biji atau bukan takaran yang lain, tapi harus dengan standar volume atau standar bobot, jadi di kilo atau di liter, maka masuk kategori riba. Maka di sana juga masuk buah-buahan, kemudian semen ya, semen atau apalagi yang di pasir di kilo enggak ya, kalau pasir truk itu enggak ya, itu bukan ini. Kemudian apalagi yang di kilo atau di liter, minyak ya, minyak, kemudian beras ya, atau yang lainnya. Pokoknya semua barang yang dijual dengan kuantiti ya, dengan hitungan satuan bobot atau satuan volume, maka termasuk kategori barang riba, dan inilah yang dipilih oleh mu'alif ya, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Dan ini pun pendapat yang saya pilih, bahwasanya asnaf ribawi yang tidak terbatas pada makanan pokok. Mengapa? Dilihat dari ilat pengharamannya ya. Karena Nabi SAW bukannya iseng membuat larangan-larangan ini, gak boleh ini harus tunai, ini harus sama kilonya ya, ini gak boleh ini, kalau gak tunai ini gak boleh. Jadi itu ada maksudnya. Nah inilah karakteristik ilmu fikih muamalah. Ketika Nabi SAW membuat larangan, pasti ada alasannya yang masuk logika ya. Yang masuk logika bahwasannya hal itu tidak diperbolehkan. Maksudnya jika itu ditransaksikan, maka akan ada pihak yang dirugikan. Nah secara logika, kalau kita menukar beras misalnya yang bagus 10 kilo ditukar dengan beras yang jelek misalnya 20 kilo, harusnya sah-sah saja kan ya. Misalnya beras Cianjur 10 kilo ditukar dengan beras Raskin 20 kilo, secara logika masuk, kan grade-nya beda ya, antara grade yang bagus dengan grade yang jelek. Maka boleh dong grade yang bagus sedikit kilonya ditukar dengan grade yang jelek lebih banyak kilonya. Tapi di sini Nabi melarang. Mengapa? Karena tidak ada standar kesetaraan kuantiti yang jelas ya atau tidak. Nggak ada tabelnya ya, nggak ada tabel kesetaraannya. Apakah beras Cianjur ini berapa kilo setara dengan beras Raskin? Bisa jadi bukan 10 banding 20 ya, tapi 10 banding 15 atau bahkan bisa juga 10 banding 25 atau 10 banding 50 ya. Jadi tidak ada faktor kesetaraan yang jelas antar sesama barang yang ditukarkan atau diperjualbelikan dengan kuantiti. Makanya itu melarang ya, kalau mau ditukar ya disamakan kilonya ya, agar takarannya jelas. Atau kalau tidak mau diuangkan dulu baru diberikan barang yang berbeda atau diberikan barang yang sejenis. Ini adalah ilat pengharaman, bahwasanya barang yang di kilo atau barang yang di liter tidak boleh dipertukarkan secara tidak tunai atau secara berbeda kilonya atau berbeda liternya, karena tidak ada kesetaraan yang jelas atau standar kesetaraan yang jelas antara barang-barang yang diperjualbelikan secara dengan satuan kuantiti kilo, bobot atau volume liter. Wa in bi'a makilun bimakilin min ghairi jinsihi aw mazurun bi mazurin min ghairi jinsihi jaza syaratin tafawud qabla tafarruq ya. Kalau dijual barang yang ditakar berbeda jenis atau barang yang ditimbang berbeda jenis ya, maka dibolehkan diperjualbelikan yakni berbeda kilo atau berbeda liter dengan syarat secara tunai. Ini kalau kita beli jeruk kita tukar dengan salak ya, maka boleh kilonya berbeda, tapi harus dilakukan secara tunai. Atau beras kita tukar dengan kurma ya, atau beras kita tukar dengan jagung atau dengan makanan yang lain, maka boleh beda kilonya asalkan dilakukan secara tunai. Wa in bi'a makilun min mawzu'in aw aksuhu jaza walau kana al-qabdu ba'da tafarruq. Kalau dijual barang yang di kilo dengan barang yang di liter ya, maka boleh diperjualbelikan meskipun kilonya berbeda atau tidak secara tunai. Misal barang yang di liter ya, beras literan ditukar dengan minyak ya, kiloan ya, ini berbeda. Nah ini tidak ada masalah, baik berbeda takarannya atau berbeda
atau tidak secara tunai, karena hitungan kuantitinya sudah berbeda, ya. Jadi kalau liter lawan kilo maka boleh berbeda angkanya, ya, meskipun tidak dilakukan secara tunai. Wajah lebih termasuk hal ilmu kita falsul. Kalau kita nggak tahu barangnya semisal atau tidak, ya, kita hukumi dia berbeda. Ya. Ini barangnya kita nggak tahu misalnya setara atau tidak antara beras, sama-sama beras kan, kalau beras warnanya putih semua, ya. Ini berasnya setara atau enggak, ya, maka kita hukumi berbeda. Kamana Nabi SAW mengambil muzabanah bahwa syirah utamri ditambri dirus an-nakar. Bagaimana Nabi SAW telah melarang jual beli kurma yang masih berada di pohon, ya. Ini enggak boleh karena dia nanti akan ada susut, ya. Tidak jelas berapa takarannya kalau masih di pohon. Warna kosofima il araya dikecualikan dalam hal ini jual beli araya, ya, ini bihor sih, ya. Ini adalah pengecualian. Jual araya itu jual beli sebetulnya jual beli yang terlarang, yang masuk jual beli muzabanah. Jadi tukar-tukar antara kurma kering dengan kurma yang masih berada di pohon. Nah, ini diberi keringanan dengan syarat, ya, orang-orang itu nggak punya uang untuk beli kurma basah, ya, nggak punya uang, dia hanya punya kurma kering, ya kan. Orang yang cuma punya kurma kering dia pasti ingin memakan kurma yang basah, sedangkan dia tidak punya uang, maka dia boleh, ya, membeli rutab. Itu pun nggak boleh lebih dari khamsah ausuk, ya, nggak boleh dari 5 wasak jual belinya. Ini pengecualian dalam jual beli muzabanah, ini bai'ul araya, menukar kurma kering dengan kurma basah. Karena meskipun sama kilonya itu enggak setara, ya, karena kurma basah ada kadar air dan yang lainnya, dan akan menyusut terus kilonya. Maka karena ada ketidakjelasan kuantiti seperti ini, maka dilarang di dalam syariat Islam. Inilah bukti keadilan Islam dalam mengatur cara-cara jual beli atau cara-cara pertukaran, sangat dijaga keadilan antara kedua belah pihak.